Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau membuat es energen rasa coklat. Sebelumnya aku minta subscribe ya. Ditunggu subscribe-nya. Gimana? Udah? Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan energen ya pastinya. Aku pakai yang rasa coklat, kemudian susu kental manis. Aku juga pakai rasa coklat merek Frisian Flake. Gula pasir 1 sendok teh. Es batu secukupnya. Air bening yang matang, sebelum di blender aku menakar dulu ya, biar teksturnya gak keenceran, juga nggak kebanyakan es batu. Nah, takarannya adalah 1 banding 1 antara air dan es batu. Masukkan semua bahan, air es, masukkan energen. Untuk energen disisakan ya, jangan dimasukkan semua, disisakan kira-kira 1 sendok makan. Untuk toppingnya masukkan susu kental manis, aku juga menyisakan ya kira-kira 1 sendok makan. Untuk topping ini pemirsa, gulanya jangan ketinggalan. Wih, mantul ini pemirsa. Gak keenceran, juga gak terlalu banyak saljunya ya, enak banget, pas. Selain mempercantik tampilan, topping energen juga memberi sensasi bahwa minuman ini benar-benar minuman yang dibuat dari energen. Terakhir, susu kental manis rasa coklat hiasin di atasnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, dan untuk video selanjutnya jangan lupa ditonton ya. Terima kasih.